Halo wargikotasubang.com, ketemu lagi di channel Kota Subang. Di videonya Mbak kali ini, kita akan staycation sekaligus mereview salah satu hotel di Kota Subang. Hotel ini merupakan hotel baru dan merupakan hotel terbesar di kawasan Subang Utara atau Pantura. Namanya adalah Fave Hotel Pamanukan. Udah nggak asing pasti ya, karena Fave Hotel merupakan jaringan archipelago internasional yang hampir ada di setiap kota. Beberapa tahun belakangan, kawasan Pantura Subang memang menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah pusat. Karena di sini ada Pelabuhan Internasional Patimban yang merupakan pelabuhan nasional terbesar kedua di Indonesia. Dan juga akan dibangun kawasan Rebana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan tentu aja, seiring dengan pesatnya pembangunan di sini, hotel menjadi salah satu hal pendukung. Nah, jadi lokasi Fave Hotel Pamanukan ini ada di Jalan Cece Zakaria, Rancasari, Kecamatan Pamanukan. Kalau dari Patimban, kurang lebih sekitar 15 menit perjalanan. Hotelnya berada di antara pesawahan yang hijau, jadi pemandangannya asri ya kalau misalnya kita staycation di sini. Dan kita udah sampai nih di lobi, yuk langsung aja buat check-in. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah berada di lobi Fave Hotel Pamanukan. Jadi yang luas banget ya, dan untuk tempat tunggunya juga nyaman. Jadi kita bisa di sofa seperti di belakang, atau juga duduk di meja seperti ini sambil menunggu kunci setelah kita check-in. Dan ada welcome drink juga. Ini karena hotelnya cukup baru, jadi emang pas banget ya untuk coba staycation di daerah Pamanukan atau juga mungkin Patimban, karena lokasinya strategis banget. Oke, sebelum nanti kita akan coba tengok seperti apa kamarnya, kita akan coba nikmati dulu suasana yang ada di lobby Fave Hotel Pamanukan. Oke, teman-teman, sekarang saya lagi ada di lantai 2 setelah tadi melewati tangga yang memutar, yang fotogenik ya kalau buat foto-foto, karena di belakangnya ada tanaman-tanaman gitu tuh. Nah, jadi kalau misalkan di sini tuh ada ruang meeting dan juga ballroom, gede banget untuk tempatnya juga, luas ya. Jadi kalau misalkan mau ada acara-acara atau juga menggelar acara, ini bisa di sini. Nah, seperti ini untuk tempatnya. Jadi di sini ada argapura 1 sampai dengan 3. Ballroomnya cukup besar dan untuk pemandangan kedepannya seperti ini. Ini kebetulan cuaca lagi gerimis di luar ya. Oke, sekarang kita akan coba tengok kamarnya seperti apa, yuk. Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba rumpur untuk melihat kamar yang ada di Fave Hotel Pamanukan. Kebetulan kamar yang saya tempati adalah kamar tipe suite di harga 800 ribuan ya. Karena di sini emang sering penuh terus, jadi untuk yang kamar deluxe terutama ini nggak dapat. Kita akan coba lihat dulu untuk yang tipe kamar suite seperti apa. Jadi untuk tipe kamar suite ini juga harganya masih di bawah atau juga under 1 juta. Untuk fasilitas kita akan coba lihat seperti di sini. Ini ada meja buat santai, buat makan. Lalu kita akan coba ke sebelah sini. Di sini juga sudah disiapkan ada setrikaan. Teman-teman gak usah khawatir, sudah dengan tempatnya. Lalu yang unik, ini dia salah satu fasilitas yang saya suka. Jadi di sini kita disiapkan komplit dari buat peralatan sholat ya. Lalu di sini ada minibar, ada safety box. Lalu untuk lemari seperti ini, hanger gantungannya cukup luas juga. Dan untuk televisi ada di sini sih, ukuran kurang lebih 42 inch dan ini bisa ditarik. Jadi kalau misalkan kita nonton mau di ruang santai di sofa seperti ini, atau kalau enggak pas lagi tidur bisa dibalikin seperti ini. Dan untuk kabinetnya juga ada air mineral, coffee and tea maker. Lalu di sebelah sini ada sofa buat santai teman-teman, dan ini ada pemandangan ke jendela, ada pemandangan sawah ya. Jadi kebetulan sawahnya ini baru habis panen, jadi gak terlalu hijau banget. Sekarang kita akan coba lihat untuk kamar atau juga tempat tidurnya. Nah, jadi untuk kamar tidur atau juga tempat tidur seperti ini, ada kasur dengan ukuran king size ya. Lalu untuk, nah ini dia yang saya suka di sini. Di sini ini ada Google Assistant teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita pengen butuh sesuatu misalnya, mau pesan makan atau butuh apa-apa, untuk menghubungi resepsionis ini udah nggak pakai lagi telepon, jadi bisa langsung pakai Google Assistant. Kelihatan kamarnya luas banget, di sini ada semacam lukisan-lukisan gitu. Nah, sekarang kita akan coba tengok untuk kamar mandinya. Wow. Dan ini yang saya suka untuk kamar ini, benar-benar luas banget nih teman-teman ya. Untuk kamar itu juga lengkap banget, ada head dryer, wastafelnya juga besar, dan ini dia ya, ada bathtubnya. Nah, ini yang membedakan antara tipe kamar deluxe dengan suite, jadi ada bathtubnya. Sementara untuk luasnya kurang lebih hampir sama. Nah, ini untuk kamar mandinya ada shower dengan tentunya ada water heater. Dan kita akan coba lihat untuk pemandangannya sekali lagi yang ada di Fave Hotel Pamanukan. Nah, seperti ini terlihat. Wow, mantap banget ya. Jadi di sini ada pemandangan bawah sawah. Kalau misalkan malam sih enak banget tidurnya karena ada suara-suara binatang sawah.
Dan kalau pagi-pagi juga cakep banget, cuma sekali lagi sayang ini sawahnya lagi atau juga udah habis panen, jadi nggak terlalu bagus banget. Oke, sekarang kita akan coba lihat fasilitas lain yang ada di Five Hotel Pamanukan. Mungkin kita nanti akan coba sarapan dan melihat menu-menu yang ada di resto. Mantap banget deh. Kita coba nikmati dulu suasana santai yang ada di sini pastinya. Selain menjadi hotel terbesar di Pamanukan saat ini, Five Hotel Pamanukan juga merupakan bangunan tertinggi ya. Di sini ada 107 kamar dengan berbagai tipe, mulai dari five room balcony, fresh room, dan juga five room. Asli, kamarnya berasa kayak di rumah sendiri. Selain nyaman dan luas, ini kamar-kamar di Five Hotel Pamanukan ini mengusung konsep teknologi terbaru sekaligus pionir di Subang dalam nyediain teknologi Google Nest. Kalau misalkan lapar, nggak usah khawatir, ada resto di samping lobby dan kita bisa pesan makan kalau mager atau malas keluar hotel. Teman-teman sekarang lagi ada di lain restoran yang ada di Five Hotel Pamanukan. Jadi di sini kita bisa pesan makanan ya. Karena di sini bukanya selama 24 jam dan juga dipakai buat tempat sarapan juga. Tempatnya luas, enak banget, estetik, udah gitu juga pilihan tempatnya kita bisa milih yang indoor maupun juga yang outdoor. Dan untuk menu-menu makanan, ini juga banyak pilihannya mulai dari Indonesian food, lalu juga ada Asian food, ada Jepang ya dan juga ada Cina, lalu juga ada Western. Ini kebetulan menu-menu yang di depan saya merupakan menu-menu best seller semua. Jadi antaranya di sebelah sini, ini ada pizza meat lover teman-teman ya. Ini harganya semuanya under Rp100.000. Ini merupakan salah satu menu yang best seller. Terus juga di sebelah sini, ini juga ada makanan atau juga ya menu Itali lagi ya. Ada spaghetti aglio. Lalu di sebelah sini, ini ada chicken kari katsu dari Jepang. Dan terakhir, ini dia, ini ada kupat kari daging. Nah, jadi ini yang menarik adalah kata chef-nya, kalau misalkan si kupat ini selama ini kita mengenal kupatnya menggunakan daun kelapa, tapi kalau di sini menggunakan daun pandan. Jadi, tuh, harumnya beda ya. Nah, sementara untuk minuman, ini juga pilihannya banyak, mulai dari honey lemon, lalu juga ada lemongrass ya, dan juga ada ini dia Ranca Sari Sour. Ini minuman-minuman yang segar menyehatkan, terutama di cuaca panas yang ada di daerah Pamanukan ini. Nah, sekarang kita akan coba terlebih dahulu ini dia nih. Teman-teman ada makanan Indonesian food-nya, ada kuah kari daging. Wow. Bener banget ya. Jadi si kupatnya, ini wangi pandan, bikin nafsu makan jadi bertambah karena wangi dari si kupatnya ini. Sekarang akan kita coba ini dia, ada pizza meat lover teman-teman, yang merupakan salah satu best seller di sini ya. Ini lihat tuh. Untuk si pizzanya juga tebel banget dan harganya sekitar 70 ribuan. Ya, ini murah banget. Wow. Keju mozzarella-nya ini benar-benar enggak pelit, banyak banget. Bisa buat 3 sampai 4 orang ya. Karena tebel banget dagingnya. Oke, nah, sekarang kita akan coba ini dia. Ini ada spaghetti aglio. Jadi ini juga merupakan salah satu menu best seller yang ada di sini. Kita akan cobain, yuk. Wow. Ini enak banget tuh teman-teman. Nah, terakhir, kita akan cobain ada namanya kari katsu, teman-teman. Nasi kari katsu. Jadi ini nasinya kayak sushi ya. Wow, ini berasa lagi makan sushi loh, cuman nasinya dipisah, mantep. Yuk sekarang kita makan. Makan, ini ada salah satu dessert yang wajib banget dicoba. Ini ada brownies plus juga dengan cheese es krim. Ya, jadi di sini ada campuran brownies, lalu juga ada es krim dan juga ada strawberry. Jadi pas banget ya, pokoknya di cuaca Pamanukan yang panas ini seger banget. Pokoknya wajib banget staycation ini di Five Hotel Pamanukan. Udah itu jangan lupa cobain tentunya menu-menu makanan yang ada di lantai restonya. Wah, mantap banget. Ya sudah, terima kasih banyak sudah menonton. Semoga tipsnya bisa membantu buat teman-teman yang pengen
staycation di VIP Hotel Pamanukan. Sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.